menelusuri sepak terjangnya selama 38 tahun, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 17 November 1958 ini merupakan salah satu tokoh pendobrak dan pemimpin perubahan. Putra surung dari 10 bersaudara pasangan Andi Abdul Halid dan Andi Hakeng ini banyak meninggalkan warisan bersejarah di dunia kooperasi sepak bola dan politik nasional. Nurdin Halid sosok tanpa nama besar di samping memiliki visi kuat dan berlimpah gagasan visioner progresif ini adalah anak guru sekolah dasar dari Watampone yang meraih deret prestasi dan penghargaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di koperasi Nurdin Halid memulai karirnya tahun 1983 sebagai manajer penyuluh KUD di Kabupaten Goa dan kepala perwakilan Puskud Hasanuddin di Kabupaten Pinrang. Hanya berselang setahun ia dipromosikan menjadi dirut Puskut Hasanuddin. Di tangan Nurdin Halid, bisnis Puskut Hasanuddin berubah menjadi kooperasi berskala konglomerat yang ditopang 22 unit usaha termasuk perusahaan taksi dan pusat perkulakan Goro. Karir Nurdin Halid di bidang politik dimulai di Kabupaten Sidrap sebagai pengurus KNPI, Ampi dan Golkar. Ketika beranjak ke kota Makassar, seiring dengan pengangkatannya sebagai dirut Puskut Hasanuddin, Nurdin Halid di dunia politik pun ikut naik kelas, menjadi pengurus Ampi dan Golkar tingkat satu Sulawesi Selatan. Ia bahkan mendobrak tradisi dan hegemoni politik eksklusif kelompok tertentu di Sulawesi Selatan. Salah satu terobosan sebagai Ketua Ampi, Nurdin Halid memberdayakan pemuda-pemudi desa melalui gerakan pembaruan ekonomi lemah walau untuk itu dia harus merogoh uang pribadi sebesar 500 juta rupiah. Nama Nurdin Halid pun tiba-tiba menjadi buah bibir tak kalah sukses mengantar klub PSM Makassar masuk final Liga Indonesia musim kompetisi 1995-1996 dan 1996-1997. Nurdin Halid harus bersimbah darah akibat kepala yang terkena lemparan batu supporter lawan PSM. Semua itu berkat keberanian Nurdin Halid melabrak tabu dengan mereformasi total baju amatir PSM. Di tangannya PSM menembus Nayan dan sederet gelar di sabat seperti juara Liga Indonesia 2000, Piala Jenderal M. Yusuf, Piala Pardede, dan runner-up di kejuaraan internasional Bangga Bandu Cup di Bangladesh hingga menembus perempat final Liga Champions Asia sekaligus Kota Makassar sebagai tuan rumah. Di sini kami selalu ada, di sanapun kami ada, jangan takut kami selalu ada, berjuanglah percaya. Ke itu, kami di masa itu. Sosok Nurdin Halid mulai diperhitungkan di percaturan politik Sulawesi Selatan ketika ia mengkombinasikan kekuatannya di tiga bidang sekaligus. Puskud Hasanuddin, Ketua Ampi dan Manajer PSM Makassar. Keberhasilan membesarkan Puskut Hasanuddin dan mengembalikan kejayaan PSM serta membumikan ampi lewat program Gan Kemah mengantar Nurdin Halid ke Senayan. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi Golkar. Sebagai anggota parlemen, Nurdin Halid otomatis masuk jajaran elit pengurus partai Golkar hingga kemudian menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum dan Ketua Harian. Hijrah ke ibu kota, nama Nurdin Halid, melangit di cakrawala Nusantara seiring dengan sepak terjangnya di dunia koperasi, politik, dan sepak bola nasional. Bermodalkan segudang prestasi selama lima kasar, tidak sulit bagi Nurdin untuk menapaki tangga menuju puncak di dunia yang digelutinya. Kepemimpinan dan kepiawaian strategi Nurdin Halid memang diakui kawan maupun lawan ketika hampir dua tahun Golkar terbelit ke mulut internal. Nurdin Halid hadir sebagai penyelamat Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Ia bukan hanya menjadi jembatan harmonis antara kubu Abu Rizal Bakri versus kubu Agung Laksono. Nurdin Halid juga mendapat kepercayaan dari pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kemelut internal Partai Sebesar Golkar demi stabilitas politik nasional. Pak Habibie yang saya muliakan. Kehadiran Bapak di tempat ini memberikan inspirasi baru, memberikan kesejukan baru, sekaligus memotivasi dan mensuesti kepada seluruh kader partai untuk tetap solid dan bersatu. Oleh karena itu, Pak Habibie tidak perlu di mana-mana. Di sini saja. Karena nasihat Bapak, we jangan Bapak, masukan Bapak, bahkan perintah Bapak, insya Allah Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh jajarannya akan bermusyawarah dan berpakat untuk menyelesaikan persoalan internal Partai Golkar. Jadi Bapak di sini saja, tidak usah di mana-mana. Pak Luhut Panjaitan, Pak Yasona Lauli, kehadiran Bapak menciptakan rasa aman bagi kader Partai Golkar. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Bapak mewakili pemerintah telah melaksanakan Nawacita Presiden Jokowi. Seperti kita pahami, Nawacita yang pertama Presiden Jokowi tidak lain adalah negara harus hadir menciptakan rasa aman bagi seluruh anak bangsa. Jadi Bapak adalah Menteri yang sangat paham dengan nawacita Presiden Jokowi. Tepuk tangan untuk kedua Menteri kita. Tidak hanya di politik, kepiawaian Nurdin Halid juga mengantarnya ke puncak organisasi gerakan kooperasi nasional dan internasional. Kisah sukses di Puskut, Hasanuddin memuluskan langkah Nurdin Halid. Selain memperjuangkan kepentingan dan undang-undang kooperasi yang baru, Nurdin juga merancang visi 2045 kooperasi menjadi pilar negara saat Indonesia memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045. Itulah kemudian jati diri kooperasi adalah kekeluargaan dan keuntungan. Ini sesuai dengan jati diri bangsa. Berawal dari penunjukan sebagai manajer timnas PSSI, Ketua Umum PSSI saat itu Agum Gumelar mengangkat Nurdin Halid sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi. Ketika Agum terpilih sebagai Ketua Umum KONI, Nurdin Halid kemudian sukses bertarung dalam Kongres PSSI untuk menduduki kursi Ketua Umum menggantikan Agum Gumelar. Masuk sangkar PSSI, Nurdin Halid mengusung visi PSSI 2020 untuk mengubah total wajah PSSI dengan fokus membangun industri sepak bola berdaya saing global. Anggaran dasar dan rumah tangga PSSI diganti dengan statuta PSSI sesuai standar FIFA. Kualitas pelatih dan wasit ditingkatkan sesuai standar AFC dan FIFA. Ia juga menaikkan honor wasit dari 1 juta rupiah per pertandingan menjadi 5 juta rupiah agar para wasit tidak mau disuap oleh bandar judi. Warisan bersejarah Nurdin Halid bagi industri sepak bola dimulai ketika menaikkan standar klub-klub sepak bola profesional dan mendirikan PT Liga Indonesia sebagai pengelola kompetisi profesional di tanah air. Klub-klub profesional Liga Indonesia harus memenuhi syarat berbadan hukum, tersedianya stadion dan lapangan latihan yang berkualitas, membina tim junior, memiliki tenaga manajemen yang profesional dan keuangan yang sehat. Kehadiran PT Liga Indonesia dan standarisasi klub klub profesional membuat market value kompetisi Liga Super Indonesia meningkat tajam. Setiap pekan, tak kurang 250 ribu supporter membanjiri sembilan stadion dan puluhan juta pasang mata menyaksikan lewat siaran langsung televisi. Perusahaan-perusahaan besar pun berebut hak sponsorship dan untuk pertama kali kompetisi sepak bola Indonesia dibidding kepada semua TV nasional. Meningkatnya mutu kompetisi profesional berdampak positif terhadap mutu tim nasional dan lahirnya bintang-bintang sepak bola nasional. Tim nasional yang tangguh dan kehadiran pemain-pemain bintang bermuara pada meningkatnya nilai pasar tim nasional. Profesionalisme klub dan liga super Indonesia membawa impact yang luas bagi kohesi sosial serta menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, termasuk menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sukses menggelar Liga Super Indonesia, Nurdin Halid juga untuk pertama kali menggelar Copa Indonesia atau Piala Indonesia yang melibatkan klub-klub profesional dan amatir dengan tagline Road to Senayan. Berkat reputasi PT Liga Indonesia mengelola Liga Super, pagelaran Piala Indonesia pertama berhasil mengait sponsor G. Samsu dan TV partner Antv sehingga AFC memberi apresiasi berupa tiket babak kualifikasi Liga Champion Asia bagi juara Copa Ji Samsu. Meningkatnya mutu kompetisi profesional berdampak positif terhadap mutu tim nasional dan lahirnya bintang-bintang sepak bola nasional. Tim nasional yang tangguh dan kehadiran pemain-pemain bintang bermuara pada meningkatnya nilai pasar tim nasional. Hal itu kemudian mendorong Nurdin Halid untuk pertama kali melelang hak siar tim nasional ke semua TV swasta nasional pada tahun 2008. Nurdin Halid juga berhasil melobi pemerintah dan DPR RI untuk mendapatkan anggaran membangun kantor PSSI dan markas tim nasional dengan fasilitas standar internasional, walau kemudian gagal dibangun. Nurdin Halid terus bergerak mewujudkan mimpinya, menjadikan industri sepak bola sebagai jembatan emas menuju pentas dunia. Langkah besar pertama menorehkan sejarah baru: Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007. Untuk pertama kali sejak PSSI berdiri tahun 1930, seluruh negeri terhipnotis dan rasa nasionalisme terbakar saat menyaksikan aksi memukau Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bertarung ketat melawan trio raksasa Asia, Bahrain, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Laga melawan Korea Selatan memecahkan rekor penonton siaran langsung televisi sepanjang sejarah Piala Asia. Nurdin Halid pun mendapat penghargaan AFC Gold Medal dari Konfederasi Piala Asia. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dua restunya agar supaya anak-anak kita ini yang akan mempertaruhkan nama bangsa di forum Piala Asia bisa mengembang misi dengan sebaik-baiknya. Sukses besar menggelar Piala Asia 2007 mendorong Nurdin Halid membuat lompatan lebih dahsyat untuk menggapai dunia dengan mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dengan mengusung tema Green World Cup Save Our Planet. Untuk mewujudkan mimpinya, salah satu strategi jitu Nurdin Halid mempromosikan Indonesia dengan mendatangkan klub-klub elit dunia dan tim nasional papan atas seperti Liverpool, Bayern Munchen, LA Galaxy, tim nasional Uruguay dan Manchester United. Sayang kedatangan MU batal karena ada peristiwa bom Hotel Marriott dan pemerintahan SBY mencabut kembali surat dukungan kepada FIFA terkait pencalonan eh, Indonesia. Bapak oh Pres mempertimbangkan bahwa kondisi sekarang ini demi untuk kepentingan semua di dalam dan di luar itu sudah tidak mungkin eh, diberikan izin kepada MU untuk datang. Dan sangat dimaklumi ya, situasi kita sekarang ini kan mesti mengejar dulu pelakunya ini jangan MU datang pelakunya di sekitar kita. Nah, itu kan berbahaya. Ini kesempatan untuk menggambarkan perasaan eh, PSSI satu Wah, ini luar biasa kesedihan, luar biasa e, mutuk luar biasa karena ini menyangkut citra bangsa dan persis sekarang e, pasrah dengan keadaan pasrahnya itu pertama kita terlalu susah nanti untuk mendatangkan tim kuat dari luar satu yang kedua bubarlah harapan PSSI ...untuk bangsa ini menjadi campurkan rumah beda dunia. Itu kesedihan yang luar biasa. Berkat visi, spirit, kerja keras dan penuh pengorbanan... ...sederet prestasi dan penghargaan pun diterima Nurdin Halid. Meski karena itu semua, ia harus menghadapi terjangan badai... ...lawan politik dan kapitalis hitam. Ia dicaci dan diadili. di Dikooperasi Nurdin Halid sukses melobi pemerintah... ...sehingga Puskut Hasanuddin berhak mengolah cengkeh petani era Presiden Soeharto. Koperasi Distribusi Indonesia mendistribusikan minyak goreng di era Presiden Habibie, serta Inkut menjadi distributor beras dan gula untuk rakyat di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun usaha-usaha mensejahterakan rakyat itu justru berujung pada masalah hukum. Di bidang sepak bola, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Nurdin Halid dengan susah payah meletakkan fondasi industri sepak bola nasional, menoreh sejarah menjadi tuan rumah Piala Asia, dan keberanian yang menggemparkan dunia dengan mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA. Namun, sekali lagi, semua itu dinilai berbahaya oleh lawan politik, sehingga Nurdin Halid pun dipaksa turun dari kursi Ketua Umum PSSI. Pers pun dipakai untuk membunuh karakter Nurdin Halid. Bagi pemimpin perubahan seperti pejuang kemerdekaan Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bung Karno, hingga pejuang demokrasi ekonomi dan industri sepak bola seperti Nurdin Halid, memikul resiko dan pengorbanan adalah mahkota perjuangan untuk nilai-nilai yang diyakini dan diperjuangkan. Itulah ciri karakter Nurdin Halid sebagai the chance of leader, badai dan karang sama sekali tidak mematikan langkah sang anak guru, ayah tujuh anak dari perkawinan dengan Andi Nurbani ini tetap eksis berkarya untuk negeri. Hingga detik ini, bagai mutiara yang jatuh ke lumpur dan kotor, ia tetaplah mutiara. Sosok pendobrak Durdin Halid sungguh merefleksikan seorang pria Bugis jati. Laut Ulung tidak lahir dari laut yang tenang, ia terus bergerak untuk Indonesia yang sangat dicintainya. Sekali layar terkembang, pantang hidup surut ke pantai.